Om Swastiastu, Sobat Hindu Times yang berbahagia. Kembali lagi dalam Hindu Times Channel Podcast di episode ke-21. Dan dalam episode ini kita akan membahas tentang satu topik yang sangat menarik sekali. Topik yang barangkali kita semua tanyakan ya, karena ini topik ini menyangkut tentang kematian atau perjalanan roh setelah meninggal. Jadi setelah kita meninggal, jadi setiap orang akan menemui pintu gerbang ini ya. Tapi yang menjadi pertanyaan kita semua adalah kemana kita akan pergi setelah kita meninggal. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, seperti biasa telah hadir di studio bersama kita semua Sri Sriman Ida Waisnawa Pandita Damodar Pandit Das atau Srila Guru Pandita. Om Swastiastu Srila Guru Pandita. Om Swastiastu. Jadi pertanyaan kita dalam podcast episode 21 kali ini adalah tentang perjalanan roh setelah meninggal. Bisa Guru Pandita menjelaskan kepada para netizen mengenai bagaimana sesungguhnya perjalanan roh setelah meninggal itu? Tergantung rohnya kemana. Kemana itu sesuai dengan tadi dalam menempuh jalan tadi, mana yang lebih berat, apa pravarti marga atau nirvarti marga, jalan duniawi, jalan rohani. Kemudian perjalanan itu beda-beda, ada yang dijemput oleh Dewa Yama, ada yang dijemput oleh dewa-dewa yang lain, ada yang dijemput oleh Tuhan sendiri atau pengawal Tuhan. Kalau Tuhan sendiri atau pengawal Tuhan berarti ke dunia rohani, kalau ke para dewa berarti atau perbedaan mana di planet yang mana, begitu. Nah, begitu, di luar ini kan banyak ada surga kan, planet neraka juga ada, begitu, ada Pitraloka juga. Intinya di luar bumi ini ada disebutkan planet-planet surga di luar dari alam semesta material ini. Jadi planet surga dari tempat Dewa Brahma sampai yang paling bawah sampai Patala itu kan. Nah, jadi itu dijelaskan adalah dunia alam material, sedangkan di luar itu alam rohani. Nah, itu. Nah, sekarang anggaplah bumi ini ada di salah satu alam material tadi. Nah, kemudian di luar bumi ini yang masih alam material itu ada planet-planet surga yang kita lihat di atas itu, bintang-bintang semua itu, semua sampai matahari bulan itu kan surga. Kemudian ada planet neraka juga, begitu. Nah, sekarang tergantung sekarang manusia itu sendiri. Kalau orang-orang suci yang menyerahkan diri pada Tuhan sesuai dengan tuntunan kitab suci, orang suci dan guru kerohanian itu, dalam Hindu ini saya bicara sesuai dengan konteks Weda ya. Kita Hindu jangan dibawa keluar ini ya. Hindu dalam konteks Weda. Jadi orang-orang suci artinya orang-orang yang menyerahkan diri pada Tuhan dengan penuhnya, dengan tulus hati, di bawah bimbingan guru kerohanian, orang suci, kitab suci itu menyatu itu jadi satu itu, bukan terpisah-pisah. Itu dia akan nanti meninggal dunia ketika dia sudah memenuhi syaratnya dalam kesempurnaannya. Dia akan dijemput oleh Tuhan sendiri atau Tuhan Sri Krishna atau Sri Vishnu atau siapapun dalam Hindu itu istadewatanya gitu. Kalau dia mengikuti aturan tadi, apakah dia menempuh jalan bhakti yoga, khususnya bhakti yoga, jangan kalau astanga yoga biasanya roh itu sendiri menuju perjalanannya, biasanya dikatakan melalui sungai Gangga, dari menelusuri sungai Gangga itu sampai ke Brahman misalnya begitu. Bagi yogi yang muja wujud Tuhan, dia akan dijemput oleh Tuhan. Dan khususnya secara umum kita katakan bahwa ketika kita akan menuju dunia rohani akan dijemput oleh Tuhan atau pengawal Tuhan. Jadi utusan Tuhan dari dunia rohani dengan pesawat udara yang bersifat rohani. Jadi pesawat bimana nanti. Contoh perjalanan Dhruva Maharaj ketika akan berangkat meninggalkan dunia rohani sudah dijemput oleh pengawal dari Sri Narayana dari dunia rohani, kemudian dengan pesawat angkasa rohani ada 4 orang yang menjemputnya kan, naik ke pesawat begitu. Itu perjalanan, salah satu perjalanan roh kalau kita menjadi orang belajar agama dengan kesucian. Nah, seandainya kita belum mencapai kesempurnaan itu, berapa level tinggi kita, kita akan melanjutkan dalam kehidupan berikutnya secara singkat. Dari tingkat itu kita melanjutkan itu kalau kita melakukan dengan cara agama atau dengan cara bakti kan. Begitu juga dengan metode yang lain seperti yoga-yoga yang lain kan begitu. Kemudian ada juga orang-orang yang memuja para dewa misalnya begitu.
Karena dalam bor kita atau muja pada luhur, kalau gitu. Karena bor kita mengatakan yanti dewa berata dewa, piti yanti piti berata bab 9 tu kan. Dan selanjutnya orang yang muja dewa akan pergi planet dewa, orang muja luhur pergi luhur gitu. Ada juga mungkin yang belajar ilmu hitam memuja roh-roh halus, makhluk-makhluk halus gitu ya. Akhirnya dia pun akan menjadi makhluk seperti itu. Karena itu hati-hatilah kita mempelajari ilmu-ilmu seperti itu kan. Sudah jadi manusia, kita ingin berubah menjadi yang lain tuh kan. Manusia sudah sempurna nanti dan lain sebagainya. Nah, jadi makhluk seperti itu. Sedangkan kita menyembah Tuhan ya datang pada Tuhan. Nah, gitu. Nah sekarang kalau kita ke planet dewa misalnya kita tadi, itu akan dijemput juga oleh dewa tertentu. Nah, kan banyak sejarah ceritakan dalam kitab suci Weda kan, seperti di Bhagavata Purana. Juga planet itu planet surga, jemput oleh pesawat udara dari surga nanti kan itu. Kemudian kalau misalnya kita menyembah leluhur, kita akan pergi tempat leluhur juga. Biasanya itu Yamarad yang menjemput dewa Yama. Tapi bukan harus masuk neraka, itu ada nanti aturannya begitu. Ya. Ini terkait dengan memuja dewa yang berbeda, kemudian mencapai tempat yang berbeda. Tadi Guru Pandita menyebutkan tentang orang-orang yang menekuni agama demikian. Namun kita, mari kita diskusi ini hanya untuk masyarakat yang masih awam. Jadi yang duniawinya juga masih begitu, yang masih biasa-biasa saja dalam beragama. Jadi kemana nanti kita akan pergi? Apakah kadang-kadang juga memuja leluhur, kadang-kadang juga memuja dewa, kadang-kadang juga memuja Tuhan seperti itu, Guru Pandita? Ya itu pada umumnya kan kita seperti itu. Jadi di Hindu lah khususnya begitu, karena kita memang di Weda itu dijelaskan demikian banyak. Karena itu sesuai dengan penjelasan dari Manusamita, kemudian seperti Purana, seperti Skanda Purana, Padma Purana, kemudian Garuda Purana. Ada penjelasan tentang orang meninggal itu. Anggaplah kita orang umum begitu ya, orang umum dengan perbuatan kita yang baik. Jadi apapun kita puja kan, kadang-kadang kita berbuat baik itu memang sudah modal, itu harus wajib kan gitu ya. Walaupun dia muja luhur, muja dewa, muja Tuhan itu semua, kadang-kadang kita kan gitu, kadang-kadang kita kan seperti di Hindu secara umum kita kan muja Tuhan, tetap juga menghormati para dewa luhur yang kita harus kita hormati kan gitu. Dan Hindu yang manapun berarti mengajarkan yang sama serupa seperti itu kan. Cuma kadang-kadang kitanya yang belum paham sehingga kita mendominasikan yang mana. Oh, saya harus leluhur saja, yang saya ini dewa saja, atau mungkin Tuhan saja gitu. Jadi kalau yang benarnya kan kita memuja Tuhan, sembahyang pada Tuhan, menjadi penyembah Tuhan, kita pun melakukan penghormatan dengan cara-cara yang telah ditentukan pada leluhur, pada para dewa gitu. Sekarang itu sudah orang yang sudah beragama sudah baik namanya. Tapi kalau sekarang umum nih orang ini yang ngawur lah begitu, tidak mengikuti aturan begitu nanti, asal-asal aja lah gitu, misalnya dia sembahyang, asal dia sembahyang aja begitu, tidak juga dia seradanya kemana begitu, tidak ada serada begitu, gitu. Artinya pokoknya dia begitu saja, tapi ya orangnya baik sih tetap ya, jadi tidak pernah menghina orang ataupun tidak berbuat jahat secara duniawi. Itu secara umum itu roh itu ketika meninggalkan badan itu nanti lepas dari badan itu nanti ya, dia biasanya masuk ke dalam, diciptakan itu dijemput oleh pengawal dari dewa Yamarad yang menjemput. Dan kemudian dia akan masuk nanti pertama 3 hari ke dalam air, kemudian 3 hari masuk ke dalam api, kemudian itu 3 hari di angkasa, kemudian 1 hari di angin. Kan itu sudah 10 hari kan? Di hari yang ke-11 ini sekarang menentukan. Hari ke-11 menentukan apakah ada upacara tidak untuk orang ini apa tidak. Kalau seandainya tidak ada upacara yang dimaksud sesuai dengan agama, sesuai dengan agama yang dia tempuh kan gitu ya, bisa kita anggaplah agama Hindu begitu, dia akan menjadi hantu, masuk ke planet hantu nanti bisa. Dan tayangan, tidak dapat badan yang baru. Karena kalau kita masuk ke planet-planet yang berbeda itu harus dapat badan. Misalnya ke surga mana dapat badan sesuai dengan, misalnya surga matahari, sesuai dengan di matahari. Sekarang kalau masuk neraka, masuk badan neraka berarti. Pitraloka, badan pitraloka begitu. Jadi dia akan dapat badan halus saja, dia dapat badan. Jadi gentayangan dia nanti, roh gentayangan namanya itu. Kan banyak ada roh gentayangan. Tetapi ketika dia mendapat upacara pada hari yang ke-11, sebelum upacara serada gitu,
Jadi di sana upacara itu akan dilaksanakan untuk membantu roh ini supaya tidak menjadi hantu tadi, atau juga membantu supaya tidak mendapat siksaan neraka, sehingga dia bisa masuk ke planet tempat khusus manusia berkumpul dalam tingkat seperti itu. Manusia tidak ada yang lain, dewa-dewa apapun tidak ada di sana, hanya manusia saja, yaitu Pitraloka namanya. Di Pitraloka itu bukan planet leluhur, maksudnya bukan leluhur kita, kemudian sempat manusia di sana, sempat kelompok manusia, karena orang meninggal biasanya sudah mendahului kita, kan kita anggap dia Pitraloka leluhur. Ya, cuman di sana dididik di sana khusus manusia. Jadi pendetanya Agni Swarta sana kan, Aryama sebagai ini kan tanggung jawab di sana. Agni Swarta sebagai pembina di sana dididik sana bagaimana melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih bagus lagi. Khususnya diajak untuk belajar bersembahyang, memuja Tuhan dan segala macam begitu. Seperti di bumi juga mirip di sana itu, di semua planet itu mirip seperti kita rasakan di bumi aja. Cuma di sana surga, di Pitraloka itu surga. Begitu. Nah, itulah pentingnya kita ada upacara, sehingga ada yajamana, ada pendeta yang memimpin upacara itu untuk apa, membebaskan dia dari neraka. Kalau kita di Bali kan sudah ada upacara orang meninggal itu, termasuk upacara apa namanya itu, pengabenan itu. Nah, itu maksudnya upacara pengabenan itu adalah menyangkut itu juga, untuk membebaskan roh tadi itu dari siksaan neraka, atau membebaskan dia dari menjadi mendapat badan halus tadi, supaya dia maksudnya dia jadi gentayangan tadi, supaya dia mendapat badan di Pitraloka, dengan dibantu masuk Pitraloka dia kan tidak disiksa neraka, dia mendapat badan yang nyaman, surga di sana bagus tempatnya, nyaman, tidak seperti di bumi lah penuh penderitaan di sana itu, tidak begitu. Nah, jadi bukan dunia rohani, Tuhan tidak ketemu di sana, para dewa pun tidak ketemu di sana, ketemu ya seperti kita di bumi, manusia semua kegiatannya mirip seperti bumi begitu nanti. Cuma di sana terarah, diajak kita bersembahyang, tuntun. Kalau di sini kan di bumi agak tidak terarah, di sana memang demikian. Planet surga itu kebanyakan begitu. Dan kalau ada juga planet yang lain, kalau dia memuja apa makhluk-makhluk yang ateis seperti Ravana, siapa segala macam itu kan ada planet raksasa namanya itu. Jadi bukan raksasanya itu ada badannya seperti mengerikan, tidak seperti kita. Cuma dia sifat-sifatnya ateis ya di sana. Seperti itu juga ada di sana. Tadi Guru Pandita menjelaskan tentang upacara di hari ke-11, demikian Guru Pandita. Kalau yang di Bali ini biasanya apa itu sama dengan upacara ngerorasin, Guru Pandita? Saya tidak bisa berspekulasi untuk hal itu ya, tetapi kan ada kemiripan. Setelah upacara pengabenan itu anti-ST kan itu, pembakremasi itu pertama itu dengan berbagai upacara, setelah itu hari yang ke-12 hari itu maksudnya ya seperti tadi itu, kelanjutan. Karena itu jangan dipaksakan hari yang ke-12 itu pakai hari itu begitu nanti. Bagaimana hari ke-12 hari itu gitu, jangan dipaksakan begitu, ikutilah anaknya petunjuknya. Sama seperti tadi itu, sesuai dengan penjelasan di Samskara kan, Samskara Weda kan, hari yang ke-11 berarti yang ke-12 nanti bisa dilaksanakan setelah masuk 3 hari di air begitu, rohnya perjalanan secara umum. Beda dengan roh-roh yang suci tadi, tidak mengalami masuk air, masuk api begitu, enggak. Jadi langsung dijemput langsung dengan dunia rohani begitu. Ini proses orang umum aja yang tadi anggaplah seperti tadi itu yang ya beri santai-santai lah begitu ya. Nah, tapi dia orangnya baik dan tidak berbuat jahat. Kadang-kadang orang berjahat juga sama, dia juga mengalami seperti itu. Cuman ya tadi kalau ada upacara, mungkin yang bisa mampu, pendetanya mampu dengan kekuatan CD-nya dan juga sarananya yang memenuhi syarat, dia pun bisa diringankan dari neraka, bahkan tidak masuk neraka, masuk ke Pitraloka begitu nanti. Jadi dengan demikian ini pentingnya kita beragama Hindu kan. Nah, sehingga agama Hindu itu secara umum ketika pendetanya memenuhi syarat, semua memenuhi syarat semua, sehingga umat Hindu ini tidak ada yang masuk neraka kan. Tetap akhirnya harus agama dilaksanakan, harus ada bantuan orang lain kan. Tidak dengan cara sendiri tadi kan begitu. Jadi dengan demikian, seperti kata tadi itu, kalau seandainya yang ngerorasin tadi itu ada kemiripan seperti itu kan, memang sumbernya kan beda, cuman kan hanya sedikit saja, pasti ada kemiripan seperti itu juga. Jadi maksudnya adalah untuk kelanjutan daripada upacara kremasi tadi,
Aduh pengabenan tadi kan ngaben pertamanya, dan itu kan ada ngororasin kan itu. Itu kelanjutan dari itu, sama seperti ini, nanti SD, kremasi, lanjutan daripada itu. Cuman nanti sama satu tahun, setiap bulan terus sama satu tahun membuat upacara di Garuda Purana, jelaskan itu membuat badan yang dibentuk untuk masuk Pitraloka. Buat kepala, buat tangan, buat badan, buat kaki, gitu. Jadi, selama satu tahun proses pembuatannya itu dengan upacara yang dilaksanakan, sehingga akhirnya hari tahun yang terakhir, maksud saya bulan yang terakhir dalam setahun itu, sudah selesai semuanya, akhirnya dia mendapat badan Pitraloka begitu, jelaskan. Dan kalau upacara pengabenan di Bali dan selanjutnya, itu ada juga seperti itu, ada kemiripan seperti itulah, sama. Ya, walaupun saya tidak menekuni sepenuhnya di bidang itu kan, karena kita sama-sama Hindu Weda, beranilah kita sampaikan itu ada kemiripan seperti itu. Sehingga ada upacara buktinya ada 12 hari kan itu. Lalu ada lagi apa kelanjutan-kelanjutan semua yang dilaksanakan. Maksudnya ya mirip seperti tadi. Karena itu bagi kita sebagai umat Hindu, jangan memaksakan karena keinginan duniawi kita, kita jadi sepaksakan begitu. Sekarang 12 hari selesai semuanya begitu. Jangan dipaksakan begitu. Nanti bahayanya kalau iya, kalau nanti itu bisa begitu. Kalau begitu di alam sana mau begitu, kalau enggak nanti. Nah itu kan lebih bagus kita aturan. Lebih bagus maksud saya, tapi bukan berarti kita juga melarang, itu kan hak orang ya. Kalau memang pendetanya mau, bersedia, nah pendeta yang bertanggung jawab sebenarnya. Jadi ya, pertama pendeta yang bertanggung jawab, kedua ya jamananya kan gitu, dalam upacara itu. Sekarang ya jamanah meminta kepada pendeta, kalau pendetanya oke, mau, ya jalan, nanti yang bertanggung jawab pendeta. Kalau memang salah, pendetanya yang kena risiko. Kalau pendeta yang mau mengambil risikonya sebagai penggantinya nanti, ya repot nanti. Tapi biasanya pasti sudah dipikirkan oleh para pendeta semua kan ya. Dari pikirkan dan ada pasti ada jalan apa sebenarnya sastranya. Kalau memang itu memang boleh, anggaplah bisa ngeroras jadi satu ya. Itu pasti sudah ada dasar hukumnya. Tidak mungkin para pendeta mau melanggar aturan tanpa ada dasar hukum yang kuat yang beliau bisa lakukan. Hanya oke-oke saja, iya-iya saja gitu kan. Tidak mungkin orang-orang suci apa para pendeta yang sudah mempelajari ajaran agama pasti sama dengan begini. Contohlah hakim begitu ya. Hakim berani membebaskan ini pasti ada dasar hukum yang kuat yang mendukung itu. Nah, jadi jangan pikir oh dia disogok begitu, jangan dulu begitu, pasti ada dasar hukum yang mendukung sehingga dia mendapat keringanan. Nah, atau pembebasan. Demikian juga tadi. Kenapa sampai upacara bisa dijadikan satu? Pasti ada dasar hukumnya. Pendeta yang tahu itu mengambil. Kalau memang tidak ada begitu, rasanya nggak mungkin berani ngambil toh begitu. Kemudian Niki, kemudian Guru Pandita ada terkait dengan pertanyaan yang tadi mengenai upacara kematian Guru Pandita. Tadi sempat disinggung juga bahwa ada upacara kematian itu bisa juga mengurangi beban dia supaya tidak masuk neraka. Jadi ada upacara yang memang bisa menebus dosa Guru Pandita. Bisa, maksud saya apakah upacara kematian itu juga bisa menebus dosa begitu? Sebenarnya upacara kematian itu yang tadi supaya tidak masuk neraka itu bukan menebus dosa sebenarnya. Penebusan dosa itu hanya dilaksanakan dengan cara apa yang dianjurkan secara rohani oleh Tuhan. Anggaplah orang berbuat dosa. Kalau ada memang cita-cita dalam Purana atau sejarah Purana menjelaskan, ketika dia disentuh oleh air suci Gangga, kan misalnya dia dapat penyucian dari dosa. Ketika dia disentuh oleh kayu suci seperti kaltulasi, dia akan bisa penebusan dosa. Gitu ya. Pada saat meninggal dunia atau dibakar begitu. Atau pada saat dia disentuh oleh badan orang suci, para penyembah Tuhan yang murni misalnya, dia bisa. Itu ada suatu apa istilahnya itu, ada suatu kriteria-kriteria khusus begitu. Tapi kalau upacara tok yang kita buat untuk menebus dosa, tidak. Buktinya dia masuk ke planet Pitraloka, bukan ke dunia rohani. Sedangkan kalau penebusan dosa itu pasti naik ke atas, dia menuju ke alam rohani atau minimal planet-planet yang tinggi, tempat-tempat yang mendekati alam rohani. Ini kan Pitraloka masih hanya pindah sedikit dari neraka, sebelahnya neraka saja. Neraka itu tempat penyiksaan, sedangkan Pitraloka itu tempat kantornya di sana.
begitu, hanya sebelah saja gitu, dekat, berdekatan dari planet Pitaloka dengan planet neraka itu. Jadi hanya dididik di sana, karena dosa-dosa karma kita harus turun ke bumi lagi, nanti melanjutkan lagi begitu, menerima lagi karma yang baru lagi, perputaran karma tadi itu. Terus karma, karena itu ada perbuatan, itu jelaskan di sini ada tingkat karma kanda, ada perbuatan karma lah, perbuatan saleh saja gitu ya, perbuatan saleh, ada perbuatan yang bersifat rohani begitu, atau bakti lah, ada perbuatan dalam bakti, ada tingkat dalam karma kanda begitu. Bukan karma yoga, kalau karma yoga itu sama dengan bakti kan. Jadi kalau karma kanda ini artinya perbuatan hanya untuk kepuasan indria saja. Apa sesuatu hanya untuk kepuasan indria. Kita bisa menikah hanya untuk menikmati bersama istri atau suami. Punya kekayaan rumah hanya kita nikmati supaya kita bisa senang, berlibur, bahas segala macam uang untuklah kenikmatan indria, senang, berlibur, santai, jalan-jalan kemana. Secara duniawi kan ada orang menyalahkan perbuatan seperti itu. Tapi secara pandangan rohani kita sudah memutuskan hubungan kita, rasa rohani yaitu bakti itu tadi, indria-indria untuk kepuasan Tuhan itu. Nah akhirnya ini tingkat karma inilah yang menempuh jalan yang tadi itu, sehingga dia harus dibantu dengan upacara tadi. Nah kalau seandainya dia ada perbuatan yang berdosa yang banyak, bisa juga diringankan oleh upacara tadi, tapi bukan membebaskan orang dari dosa. Itu hanya meringankan dia, sama seperti orang minum obat sekarang. Kalau obat misalnya yang menyembuhkan sama obat menghilangkan rasa sakit kan berbeda. Sekarang kalau misalnya kita sakit gigi, minum Ponstan misalnya begitu. Ponstan itu tidak menyembuhkan orang dari sakit gigi, itu hanya menghilangkan rasa sakit. Tapi gigi yang sakit itu masih sebenarnya begitu. Karena itu dia seperti tadi, upacara tadi itu hanya untuk menghilangkan, menghindarkan dia dari penderitaan neraka. Neraka, planet neraka maksudnya. Dia harus dididik dan dididik Pitaloka sehingga turun ke bumi, mengalami suka duka lagi, senang susah segala macam, seperti neraka juga di bumi kan, lagi senang susah begitu. Nah begitu permasalahan dia, dia tidak akan mencapai alam rohani, tidak ada dengan upacara itu harus dia akhirnya mencapai alam rohani. Justru orang-orang rohani yang menyerahkan diri pada Tuhan, sebenarnya upacara itu tidak terlalu ini bagi dia, karena dia sendiri sudah bisa menyempurnakan dirinya. Banyak orang-orang suci kita dulu zaman dulu, anggaplah di Bali misalnya luhur kita ada yang Nirati misalnya begitu, beliau anggaplah mencapai moksa misalnya di Purusan di Uluwatu. Siapa yang ngabenin beliau? Kan ada yang ngabenkan beliau. Justru kita sungsung beliau sekarang kan. Sedangkan berapa yang kita abenkan semua kan tidak kita sungsung seperti beliau kan. Paling hanya kita hanya istilahnya upacara untuk tempat luhur, sifatnya untuk memberikan apa istilahnya pemujaan biasa, bukan sungsungan seperti tadi. Semua orang menyungsungnya kan. Sampai seperti Dang Nirati kan, semua orang kita umat Hindu menyungsungnya kan. Tapi kalau contoh di Bali nih, kalau di India banyak juga cerita seperti itu kan itu. Orang suci. Nah, kalau sekarang misalnya luhur kita abenin sekarang kan, kita aja yang anu di merajan. Berikan nyungsung, coba tetangga kita ajak kan, enggak mau dia. Nah, itu menandakan perbedaannya. Jadi dan demikian upacara ini maksudnya itu untuk tingkat karma kanda tadi, untuk membantu agar orang tidak masuk neraka, tapi bukan untuk menebus dari dosa. Penebusan dosa itu adalah Tuhan yang bisa melakukan nanti, atau pelayan-pelayan Tuhan yang tingkat tinggi, penyembah murni Tuhan. Karena buat kita mengadakan kan, tinggalkan segala dharma dan hanya menyerahkan diri pada aku, aku bebaskan kau dari segala reaksi dosa. Kan begitu Tuhan katakan. Tidak ada satu makhluk pun, apalagi manusia, yang berani berkata seperti itu, menebus dosa kan. Nah sarana-sarana yang dilakukan tadi itu untuk membantu tadi, sesuai dengan petunjuk ajaran agama, untuk menghindarkan dia dari penderitaan neraka seperti tadi, obat penghilang rasa sakit tadi. Karena itu mereka harus mengalami lagi kelahiran di bumi dengan proses karma tadi lagi, berputar karma, karena makanya dikatakan itu karmanya kan itu. Tapi kalau orang suci yang anggaplah belum mencapai kesempurnaan turun ke bumi, mereka akan melanjutkan apa namanya itu ajaran agama kesucian tadi itu. Karmanya tidak berlaku lagi di sana. Dia hanya tujuannya untuk mencari Tuhan walaupun mengalami hal yang serupa di bumi ini begitu. Sudah ada lagi satu sekali. Ya. Pertanyaan terakhir Guru Pandita sebelum kita akhiri podcast ini. Dalam hidup ini tentu ada dosa dan perbuatan baik. Kadang-kadang kita secara umum hampir setiap orang ya ada perbuatan yang salah yang dilakukan, kemudian ada juga perbuatan yang baik.
setelah meninggal itu kemana duluan Guru Pandita? Apakah ke surga duluan atau ke neraka duluan atau bagaimana? Nah itu dijelaskan juga dalam perjalanan sang roh dalam tingkat karma kanda itu nanti berkata tadi itu. Jadi ketika nanti mencapai alam, maksud saya perjalanan sekarang, kalau perbuatan jahatnya banyak, ketika pengawal Yamarad itu menyeretnya menuju neraka, dalam perjalanan sudah tersiksa luar biasa. Jadi jaraknya seperti jauh sekali. Dan melewati api yang menyala-nyala, kemudian pasir panas, kemudian dikirim oleh api, kemudian diseret pakai rantai melewati, kemudian bertemu dengan apa namanya itu jurang-jurang tebing, dan ada apa tombak-tombak tajam, kemudian ada binatang-binatang buas, kemudian digigit anjing, kemudian sepanjang jalan begitu menderita sekali, pokoknya merasa kehausan, kelaparan, dan akhirnya ketemu di tempat pengadilan Yamarad itu. Sedangkan kalau yang perbuatan baik tadi, ini bukan rohani, ini perbuatan baik tadi, dia tidak mengalami itu, seperti perjalanan enak saja, melewati jalan yang bagus, dijemput oleh Yamarad, oleh pengawal Yamarad dengan apa jalannya cara sopan, begitu melewati lintas jalan-jalan yang bagus. Jadi jalan yang dilihat kecil ini jalan besar, jalan bypass, jalan tol, bagus. Nyampe sebentar dia nyampe, tidak ada penderitaan. Nah, sampai juga tempat pengadilan tadi. Nah, ketika pengadilan tadi menentukan, lalu perbuatannya baik, sekarang baiknya itu sifatnya lebih tinggi, dia akan di pengadilan langsung diangkat ke planet surga atau ke pitaran loka sesuai dengan level perbuatan baiknya. Jadi, yang sifatnya duniawi ini bukan perbuatan baik rohani, kan ada perbuatan baik yang duniawi ini. Begitu yang bisa biasalah begitu, yang umum begitu, masuk planet surga. Ketika mereka di pitaran loka, ketika mereka menikmati nanti sudah cukup lama di sana dengan kenikmatan surgawi, kan ada perbuatan jahatnya tadi, harus turun sekarang mengalami siksaan berapa lama di neraka. Nah setelah itu baru ke bumi, lahir di bumi. Setelah lahir di bumi, di sana akhirnya hidupnya juga sesuai tadi itu juga, level tadi, karena perbuatan saleh banyak, pernah tinggal di surga, lahir jadi orang yang lebih bagus mungkin kehidupannya dan segala macam itu, rezekinya apa semua kan begitu ya. Nah kalau sebaliknya tadi, kalau perbuatan jahatnya lebih banyak, tadi ketika penyiksaan tadi, ketika apa namanya itu Cita Gupta sudah menunjukkan semua perbuatan-perbuatannya itu yang jahat tadi itu, dalam pengadilan diponis langsung masuk neraka. Kalau sedikit masuk, kalau sedikit dia surganya itu biasanya nerakanya lebih banyak penderitaan dapat, dia menikmati juga setelah itu dia di planet tertentu, anggap dari Pitaloka sedikit, atau mungkin dia khusus sekali perbuatan yang baiknya, mungkin dia dapat juga menikmati surga sesaat, nerakanya sesuai dengan penyisian tadi itu, dan akhirnya lahir di bumi dengan makhluk yang sangat menderita. Biasanya kalau orang perbuatan jahat itu, ada juga sih perbuatan jahat, banyak jahat, tapi ada baiknya juga sedikit, itu tetap dihitung, tidak ada sesuatu yang, Tuhan adil kok, tidak ada sesuatu yang tidak, maksudnya tidak ada sesuatu yang diabaikan, semua terhitung. Jadi Cita Buddha setiap hari akan mengambil rekaman itu, di mana Tuhan sebagai saksi para matma sudah menyaksikan semuanya, dan rekaman itu akan dibawa oleh Cita Gupta. Istilahnya begini, kita lahir di bumi ini sudah dikasih apa istilahnya itu, macam rekaman untuk merekam apa semua anak kita, nanti Cita Gupta tinggal ngambil itu, tinggal masukkan ke laptopnya, sudah kelihatan red semua kelihatan, tidak bisa kita bohong. Sekecil apapun perbuatan kita, walaupun di dalam hati, misalnya kita sekarang baik sama orang, tapi dalam hati kita jahat. Nah itu kelihatan juga situ. Jadi karena itu berhati-hatilah, sehingga kita disuruh kaike, manicike, wacike kan tuh. Perbuatan yang baik, berpikir yang baik kan tuh, berkata yang benar kan tuh, yang suci lah begitu. Nah karena itu tadi bagi yang jahat tadi akan mengalami siksa neraka terlebih dahulu. Dan itu baru dia menikmati pitralokanya sedikit, dan itu baru turun ke bumi. Tentu penderitaan bumi lebih banyak sesuai dengan tadi kejahatan tadi. Sedangkan yang masuk surga lebih banyak, ya, lahir di bumi menikmati yang lebih banyak dia, karena dia sudah mendapat bonus tadi itu. Namun tadi ketika lahir di bumi ini, ya syukur-syukur jadi manusia, tapi perbuatan jahat bahasanya itu tidak jadi manusia. Bisa jadi kuman, bisa jadi sesuai dengan dijelaskan dalam Garuda Purana kan, jadi kuman, jadi macam-macam cacing, jadi binatang di pohon kan begitu. Jarang susah jadi manusia, sebenarnya susah. Karena itu sampai menjadi manusia itu sudah syukur. Kalau itu jadi manusia, manusia yang rendah sekali, yang cacat, mungkin penuh dengan penderitaan, penuh dengan sakit, penderitaan,
dan segala macam begitu. Nah, seandainya bisa menjadi manusia di keadaan manapun, ingat pada Tuhan sekarang, mulai muji nama si Tuhan, nah itu akan membantu dia. Tapi sekarang karena dari surga tadi banyak dapat bekal, tapi tidak ingat sama Tuhan, kita tidak melakukan persembahan pemujian pada Tuhan atau penyembahan pada Tuhan, perbuatannya tidak bagus lagi, ya nanti balik lagi kembali putar dia, lagi dia akan mengalami siksaan neraka lagi. Begitu, karena di bumi ini menentukan sekarang kita perbuatan kita. Kalau di alam sana tidak bisa menentukan untuk perbuatan itu. Kalau di bumi ini kan menentukan kita perbuatan yang harus kita lakukan. Apakah itu perbuatan baiknya sifatnya rohani, nirwati marga, atau perbuatan baik yang sifatnya duniawi, atau tidak melakukan perbuatan yang baik, begitu. Itu akan kita nikmati di bumi ini, dan kita pun akan harus memperbaiki di bumi ini. Sehingga kan ada orang begini, saya sudah mau berbuat baik, rajin sembahyang, tidak berbuat jahat sama orang, terus saya mengalami derita juga gini ya. Saya tidak pernah fitnah orang, orang fitnah saya misalnya. Berarti ini perbuatan masa lampaunya itu, karmanya itu akan bereaksi di sini sekarang. Karena reaksi seperti itu, kalau kita bertambah hati, ah sudah pasrah aja, mungkin karma saya di masa lampau, tapi saya harus tetap berbuat baik. Word kita kan mengatakan, jadi karena itu perbuatan baik itu adalah baik dalam arti kan baik yang rohani, ada baik yang duniawi kan itu. Ada yang nirwati, ada pamrti tadi. Karena lebih bagus ambil perbuatan baik yang sifatnya rohani. Sehingga akan mencapai kedudukan yang alam rohani, alam kekal, alam tidak ada penderitaan seperti dunia ini. Tidak ada hukuman dan apapun, di sana hanya ada hubungan dengan Tuhan itu alam rohani. Sehingga agama ini sebenarnya mengajarkan buat kita supaya kita mencapai alam rohani. Sehingga lakukanlah perbuatan baik yang bersifat nirwati tadi, dan pravartinya yang mendukung begitu kegiatan duniawi, yang mendukung kegiatan baik yang bersifat rohani itu. Penyerahan diri pada Tuhan, bersembahyang pada Tuhan, menjadi penyembah Tuhan, cintai Tuhan dengan keyakinan penuh, bersama kasihi setiap mulai hidup, itulah sebenarnya tugas kita lahir menjadi manusia. Dengan cara seperti itu, ketika sempurna kita lakukan, kita mendapat hasil. Jadilah kita sempurna sebagaimana Tuhan harapkan, begitu. Karena Tuhan itu sempurna di sana. Kalau ada mantra Om Purnamadah Purnamidam Purna-Purna Udacate, kan begitu, dan selanjutnya. Jadi Tuhan itu maha sempurna, apa segala sesuatu yang sempurna, jadilah kita juga sempurna sesuai dengan harapan Tuhan. Bukan sempurna menjadi Tuhan, bukan. Sempurna sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Tuhan, sehingga kita bisa memasuki alam rohani. Dengan masuk alam rohani itu, di sini alam perjalanan menuju dunia rohani ini sangat sangat cepat dan singkat, dan itu terpuji. Semua para dewa apapun semua akan menyampaikan puji-pujiannya, memberikan taburan bunga, membunyikan trompet, genderang, puji-pujian pada jiwa yang pulang dunia rohani ini. Tapi kalau jiwa tadi yang masuk surga, pitaloka, itu tidak ada pujian begitu. Biasa-biasa saja begitu. Nah, jadi prosesnya sekarang kan lebih banyak yang seperti itu zaman kali ini. Tapi walaupun zaman kali, sempatkanlah waktu kita juga untuk mencari Tuhan, dimana dengan kemudahan diberikan di zaman kali khusus untuk umat Hindu. Jadi dalam zaman kali sekarang kita kadang-kadang kita menunggu Kalki Watara sebagai sang penyelamat. Umat Hindu tidak perlu menunggu Kalki Watara. Kalki Watara nanti muncul di akhir zaman, dan beliau bukan sang penyelamat roh untuk pulang ke dunia rohani. Beliau seorang hakim, menghakimi ini orang ini akan masuk untuk dibinasakan atau masuk ke zaman yang baru, Satya Yuga. Nah, demikian. Jadi umat Hindu tidak perlu menunggu itu, ngerti? Tidak ada istilahnya, kita enggak ada urusan dengan itu. Dengan kalau kita menunggu itu, nanti perjalanan terakhir Kali Yuga begitu beratnya, kita enggak mampu. Ngapain kita berharap-harap tunggu seperti itu? Lebih sekarang di zaman kali sudah ada sang penyelamat. Tuhan sendiri muncul sebagai avatara, disebut dengan Lila Avatar, Yuga Avatar, maaf, jadi disebut dengan Yuga Avatar. Jadi dengan demikian beliau muncul dalam setiap yuga. Jadi sekarang zaman kali ini muncul sebagai Chaitanya Mahaprabhu dengan warna kekuning emasan, kan begitu kan? Baru muncul 500 tahun yang lalu. Nah, beliaulah yang sudah memberikan rekomendasi dengan kemudahan kita beragama, yaitu nama suci Tuhan yang telah ditulis dalam Weda 5000 tahun yang lalu itu, kembali beliau sudah rekomendasikan melalui 500 tahun yang lalu untuk menyanyikan nama suci Tuhan dengan melaksanakan Sankirtan Mahayatnya namanya. Dengan menyanyikan nama suci Tuhan, memuji nama suci Tuhan Sri Krishna. Jadi
itu akan menyelamatkan kita dari semua proses perjalanan roh tadi itu menuju alam rohani yang kekal itu. Chaitanya Mahaprabhu sudah jamin dengan keselamatan itu. Beliau memberikan jaminan pada siapapun yang menyerahkan diri Tuhan Sri Krishna, percaya pada Tuhan Sri Krishna dan menyanyikan muji nama si Tuhan Sri Krishna, maka dia dijamin akan mencapai alam rohani. Chaitanya Mahaprabhu dengan sampai beliau mengatakan, ketika dia percaya kepada aku, dia akan diselamatkan. Tapi barang siapa yang menolak diriku, dia akan mengalami kehancuran. Hancur dalam arti jalan rohani tadi tertutup. Dia hanya mengalami jalan yang tadi proses yang sifatnya duniawi tadi saja. Di tadi. Dan demikianlah keberuntungan kita sebagaimana Hindu sekarang. Kita diberikan jalan dan demikian banyak. Diberikan jalan kemudahan. Tidak ada yang dipaksakan, tidak wajibkan, tidak ada yang diharuskan. Semuanya prosesnya kesadaran. Ketika kita menyadari kita sebagai umat Hindu bahwa kita akan pulang ke dunia rohani sebagai manusia ini, maka kita tempuh jalan sesuai dengan Tuhan anjurkan di zaman kali ini. Ya, dengan memuji nama si Tuhan, kita menyerahkan diri pada Tuhan, dan demikian kita akan mencapai keselamatan. Chaitanya Mahaprabhu sudah menjamin sebagai sang penyelamat di zaman kali ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Guru Pandita atas wejangan hari ini. Dan semoga netizen yang bertanya juga mendapatkan pencerahan ya atas pertanyaannya. Karena waktu, kita harus akhiri podcast episode 21 kali ini. Dan jangan khawatir Sobat Hindu Times, kita akan bertemu dengan podcast-podcast di episode yang lain lagi, tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik. Baik, saya bersama seluruh kerabat kerja Hindu Times Channel undur diri dulu. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam episode mendatang. Om Santi 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 Om. Laka sharira Beneath the chandelier.